kontras. Yang pertama, rupanya yang baterai tiga terpengar terhadap posisi yang kali ini menerbatkan bahwa energi kali ini adalah sosial media berdampak negatif terhadap penggunanya. Ini jelas bukan, tapi tidak membahas bahwasannya tadi pembicara kedua berbicara tentang memojokkan negara, mempertanyakan. Kami tidak pernah berbicara tentang sosial media memojokkan suatu negara. Kami tidak pernah berbicara itu. Ternyata timbang dan kita memperhatikan satu perdebatan kali ini. Untuk selanjutnya, tadi pembicara dari tim kontra berbicara tentang Pancasila dan rasa nasionalisme. Sungguh sangat disayangkan bahwasanya tim kontra ini pertama paham terhadap apa yang telah ada di sosial media. Mohon maaf sebentar supaya tidak ada gagal lagi. Bahwasanya sosial media ini berdampak negatif bagi pendidikan, bagi politik, bagi sosial yang lainnya. Karena mengapa? Karena masih banyak warga miskin yang itu artinya tidak mampu menggunakan sosial media. Ya, silakan. Bisa tadi jelas menurut Anda sebelah mana kami gagal paham terhadap muslim? Bisa pasang? Oh ya, terima kasih telah mengingatkan hal itu. Saya akan menjelaskan kembali apabila reporter tidak selalu memperhatikan apa yang telah kami sampaikan bahwasanya sosial media berdampak negatif kepada penggunanya. Maksudnya, sosial media berdampak negatif kepada penggunanya. Bukan sosial media berdampak negatif selalu kepada penggunanya. Ini hanya berdampak negatif. Kami menjadikan dampak-dampak negatifnya lebih banyak. Karena mengapa? Karena ketika globalisasi sosial media menyebar, ada 63% anak yang melakukan hubungan seksual di luar nikah dan 91% remaja pernah melakukan gizi di luar nikah. Ya, silakan. Dan sesungguhnya kami sangat memahami posisi ini. Oleh karena itu kami dari tadi memaparkan bagaimana positifnya menggunakan media sosial. Ya, terima kasih. Kami telah mengerti apa yang akan disampaikan oleh tim kontra. Bahwasanya tim kontra ini berbicara tentang posisi yang mereka pahami, namun sebetulnya tidak seperti itu. Karena mengapa? Dalam perdebatan ini banyak perbedaan terhadap tim kontra. Karena mengapa? Tadi tim kontra berbicara tentang memojokkan. Lagi mana kami memojokkan suatu negara tentang sosial media? Interupsi? Mohon maaf, waktu interupsi Anda telah habis. Untuk selanjutnya. Pendidikan Indonesia ini masih kurang, masih ada ketinggalan pendidikan pada sosial ini. Bapak-bapak dewan juri yang saya hormati, tim kontra mengganggu ajaran yang berdebatan dengan melakukan diskusi tanpa etika di depan kita perdebatan. Apabila ada instruksi, tolong atur tangan dan kami akan mempersilakan. Terima kasih. Untuk saya melanjutkan apa yang saya akan sampaikan. Pendidikan Indonesia ini masih kurang menyamarata dan penduduk Indonesia masih banyak yang miskin. Oleh karena itu, sosial media berdampak negatif bukan terhadap apa yang jadi penggunanya saja, tapi terhadap kesenjangan sosial. Karena mengapa? Karena warga negara Indonesia masih banyak yang miskin. Bagaimana nasib yang miskin ketika Anda pembicara di kota berbicara tentang Pancasila yang artinya Bhinneka Tunggal Ika, satu kesatuan berbeda-beda namun satu, dan ketika ada kesenjangan sosial apakah sesuai dengan Pancasila? Dan kami itu terasa tidak sesuai dengan Pancasila yang selalu disukap-sukapkan oleh tim kontra. Dan saya berpikir kembali, bahwasanya saya atau kami dari Kipro menyatakan sangat setuju bahwa sosial media itu berdampak negatif bagi para penggunanya. Namun kami tambahkan bukan hanya itu saja, tapi bagi yang tidak menggunakan, karena mengapa akan ada timbul kesenjangan sosial dan ini tidak sesuai dengan negara kita demokrasi dan negara hukum. Kemudian bagi politiknya, kita di Indonesia tadi berbicara tentang bentuk keterbukaan politik, namun pada faktanya, pada rezim sekarang ini Jokowi Widodo menyatakan bahwasanya habis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.